Assalamualaikum Jangan lupa subscribe, like, comment, and share Sekali lagi ya Jangan lupa subscribe, like, comment, and share Kuala Nabi alaih salatu wassalam Wala faqihun wahidun asyadu ala syaitan Min alfi abidin jahilin Tuh subhanallah Kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Satu orang fakih, kata Rasulullah. Satu orang yang berilmu, kata Rasulullah, itu lebih berat bagi setan untuk godanya ketimbang seribu orang al Ibadah tapi lo bodoh, dia. Kalau seribu orang, wah, tadi begitu banyak, bang. Satu berbanding seribu, bayangkan saja, kata Rasulullah. Satu orang fakih, satu orang alim itu lebih baik. Asyad Rasulullah mengatakan, sangat berat, lebih berat bagi syaitan untuk menggodanya ketimbang dibanding seribu ahli ibadah tapi dia bodoh. kalau seribu ahli ibadah, gampang bisa Tapi kalau satu orang alim, uh, susahnya Masya Allah. Siapa yang dimaksud dengan al di sini? Apakah setiap orang yang mempunyai ilmu dikatakan al -fakih? Tapi yang disebutkan oleh Al Imam Al-Ghazali sebagaimana dalam kitab Ihya Ulumuddin ya wal murad bil faqih bil fikihuna ilmu uh, ilmu tariqil akhirah ya dimaksud dengan ahli fikih ini orang-orang yang menguasai tentang ilmu akhirat Subhanallah wa ma'rifatu dakaiki afatin nufus kemudian orang-orang yang mengetahui tentang seluk beluk sampai terperinci tentang afat-afatnya hawa nafsu Wa amal juga mereka orang-orang mengutari tentang perkara-perkara yang dapat menghancurkan amal ibadah ini yang dimaksud kata Imam Ghazali, satu fakih lebih berat dibayar oleh setan dibanding seribu orang yang ahli ahli ibadah hal ini juga sama disampaikan ala -imamu, uh, al Imamul Manawi di dalam kitab Faidul Qadir yaitu yang dimaksud dengan fakih adalah orang yang tahu mengenal Allah tentang perintahnya dan larangannya wa wa adi malima da umira wa nuhia. Orang ini tahu kenapa diperintah, kenapa dilarang. Kata Imam Manawi di masuk alif di sini. Ta'dhama lidarik wa kabara fi sya'nuhu sehingga dengan ilmu yang dimiliki tentang Allah ini jadi semakin tumbuh pengagungan kepada Allah semakin tumbuh dalam hatinya tentang ma'rifatnya kepada Allah Subhanahu wa taala wa kan asyadu tasarruan lima umira wa asyadu haraban lima nuhia kalau sudah urusan perintah cepat jalaninya karena dia fakih kalau sudah urusan cepat jauhinya ini dimasuk orang yang yang fakih kemudian uh, beliau juga ada mamu manawi beliau menjelaskan dari kata rasulullah tadi kan bahwasanya satu orang yang fakih lebih berat lebih lebih berat lebih susah ya sang oleh setan dibanding seribu ahli ibadah tapi dia dia bodoh kenapa Kenapa kok setan merasa berat? syaitan kulama minal hawa. Ketika membuka celah pintu hawa nafsu di itu orang yang alim, dia buka pintu nafsunya. Dia buka pintu pintu hawanya, pintu syahwatnya. Wa syahwat fi kulubihim. Kemudian Dihiasi syahwatnya dengan berbagai macam kegemerlapan dunia, maksiat, dosa dan, dan sebagainya. Maka apa? Bayana. Al-Faqih Al-Arif Bimaka Idihi Wa Maka Mini Gowa Tapi yang dilakukan oleh setan tersebut Karena dia orang yang Fakih Ada orang yang, yang, yang adim, Maka menjadi jelas dan terbuka Bahwa itu adalah tipu daya syaitan Jadi gak, gak ada celah bagi setan untuk untuk menipu Kenapa? Tahu Tahu Kenapa? dari pintu makrifatnya kepada Allah, dari kuat yakinnya dia kepada Allah, kekuatan keimanan dia kepada Allah. Coba bagaimana saya Sayyidina Umar bin Khattab yang dicatatkan oleh Rasulullah SAW, itu setan beles kalau sudah lihat bayangan Sayyidina Umar berlari, itu lihat bayangannya baik, bayangkan. Karena cahaya keimanan yang kuat yang muncul dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu Jadi orang fakir tahu ini tipu daya setan, nah gampang, selesai urusannya. Ya.